biar agak licin bos gue ya. Kalau dikasih oli kan agak-agak licin bos. Mas, rokokan mas. Aman, penting bos gue. Biar agak-agak licin katanya. Kita pakai sel Helix 5W/30 bos. Iya bosku. Hari ini kita mau cari kopi bosku. Kopinya di mana nggak tahu ini. Tergantung bosnya ini. Habis ganti oli kita cari kopi dulu. Ya. Nggak tahu ini kemana bos. Yang penting judulnya kita jalan dulu. Nanti kita kalau sudah sampai tempat kopi kita kasih tahu. Ya. Oke bosku, sampai di sini. Nanti kita lanjut, kita sambung. Pokoknya tak sambung wae nanti biar kelihatan di mananya. Ngoten bosku. Walah dalah bosku, sampai sini lagi ternyata ini. Kita mau cari kopi sama apa namanya? Sama gethuk. Pohong goreng. Telo ada semua di atas nanti bosku. Karena kita ini yang kedua kali ke sini bosku ya. Kemarin kan kita nggak tahu. Terus akhirnya kita mencoba kesini lagi. Maksudnya di sininya apa udah rame, apa masih sepi gitu bosku. Tapi kalau terlalu lama juga bingung jalannya kayak gini banget bosku ya. Ya bosku, yang kemarin kita lihat-lihat apa namanya, lihat, nah ini sekarang ini kita cuman 2.000 tiketnya bosku ya. Oh bisa. Oh ngono bos, bisa munggah mendur sampai sih bos. Oh siap. Ya kita mau coba naik. Kalau hari biasa mungkin di sini yang di bawah. Nah sekarang kita bisa naik ke atas. Tapi kemarin kita free bosku karena bawa elep, mau cari promosi. Rapo apa wes? Rezeki. Gak cara intinya mau di sini mau pacaran toh nangin bosku. Ayo mas. Wah nanti mau pacaran, oke mau pacaran nangin bos. Wes pasangan muda-mudi iso dolan rene bosku. Ngendi om? Kuwi to. Alas kaki mohon dilepas. Pokoknya istimewa bosku. Ya kita sampai sini lagi nanti mungkin ngopi di sini bos. Habis ngopi ya nongkrong nongkrong dulu. Cuman kita udah mulai ramai kok bos. Ya, yang datang ke sini anginnya juga sejuk. Enak kok. Yang penting aman ben aja. Ngoten bosku. Ya bosku, ke kanan juga boleh kalau mau. Kalau mau itu pacaran ke kanan bosku. Ke kanan pacaran, kalau lurus nggak ada orang pacaran bosku ya. Please pokoknya dilanjutkan. Naik juga bisa. Dikelihatan semua nanti ikonnya. Ini kita yang kedua kalinya lihat gajah bosku. Aja tong pangintip, aku pangintip bosku. Wonderful Indonesia, cuman masih lockdown bosku karena thank you.
iso koyo rada kelihatan rumahnya kecil-kecil di bawah bosku ya. Beliaunya nggak berani naik, ya wes. Kita lanjut kemana lagi? Di sini komplit juga ada terapi ikan juga bosku. Mungkin yang ada kakinya kutu airan, kalau macam bisa terapi di sini. Kita lanjut ke atas juga. Kita semua. Harganya 5.000. Nanti mau buat ngopi-ngopi juga ada di sini. Rasanya bang, bisa dirasakan bang, mantap. Coba satu lagi bang. Singkongnya double. Ya udah review makan singkong lah pokoknya. Aman, alhamdulillah udah ada suara ajan beduk juhur bosku ya. Kalau di sini enak, dingin, silir-silir bosku. Rekomendat mana tempenya bos? Daripada di? Iya, cucu oh, merek. Enggak, aku enggak mereknya tak tutup bos. Tapi lebih rekomendat di sini bosku. Masakannya lebih rekomendat. Murah di sini juga. Aman. Rasanya gimana bos? Pantul dulu ya. Ada pantulnya bosku ya. Ini singkongnya ini. Mungkin dibungkus semua ini dari singkong. Dari pendoan coba serah apa bosku, yang penting aman, yang penting anda bahagia bosku. Siap. Mungkin bagi teman-teman yang apa namanya yang lagi mau menjalin hubungan tanpa ikatan bisa langsung kesini bosku. Nanti di sini ada apa namanya, gazebo bos. Ini gazebo ini bisa menjadi apa, saksi di antara mereka berdua ya bos. Yang belalang-belalangnya mungkin kalau yang mau jalan-jalan kayak mbak-mbak ini
es karena disini agak-agak semeromong. Nah, kalau yang mau agak-agak geli kayak ibu-ibu itu, ibu-ibu itu terasa geli di sana bosku, karena digigitin ikan bosku ya. Mungkin kalau rangennya banyak bisa bisa langsung kesini, langsung. Dan what the boss? What the boss? I don't speak bosku ya. Oke bosku, karena kita udah rangen ismin, berarti rangennya dingin.